Unboxing, aku mau cobain hijab yang kemarin aku unboxing ya guys. Ini itu hijab yang kemarin aku unboxing itu. Nah, aku akan coba sesuai dengan baju yang aku pakai. Aku akan coba yang warna kuning kayak gitu ya. Nah, ini itu pasmina, pasmina instan. Dia ada talinya. Karena aku pengen nerusin kontenku yang kemarin unboxing, jadi bukan sengaja aku bikin tutorial hijab ya. Karena pengen ngeliatin aja bentuk pasminanya sesuai konten aku sebelumnya. Jadi ini pasminanya, bahannya itu cukup nyaman, jadi cara gunainnya aku juga belum pernah pakai ya. Jadi itu menurut aku aja begini, betul atau tidak terserah kalian mau kayak gimana makainya gitu. Kalau aku kayak gini aja, biar talinya nggak kelihatan di depan gitu, aku kebelakangin. Jadi kayak gini, kalian mau ngebentuknya seperti apa itu terserah. Jadi mudah aja, simple aja kayak gitu. Yang simple, yang cuman begini aja itu ya boleh seperti ini ya. Jadi tanpa kita pakein jarum pentul gitu, dia itu sudah mudah dibentuk, asal kalian di dalamnya itu pakai daleman ya, pakai inner ya, pakai inner hijab biar dia itu nggak jatuh-jatuh kayak gini. Ini yang warna kuning, simple aja makainya seperti ini. Kalau kalian mau digimanain itu ya bisa juga ya, atau mau kayak gini juga bisa. Ini dikesiniin itu juga bisa ya. Jadi kita bikin sudutnya di sini, atau mungkin sebaliknya juga bisa. Kalian bisa pakein jarum pentul gitu. Oke, kalian bisa pakein jarum pentul gitu. Jadi ini hijabnya cukup simple, cukup mudah diatur kayak gitu. Atau mau bagaimana kalian memakainya itu terserah kalian. Kayak gitu juga bisa ya. Jadi ada sudut, di sini ada sudut seperti ini. Itu boleh ya, seperti ini juga boleh. Atau mungkin kalian mau sebaliknya juga bisa, atau juga kalian mau bentuk sesimpel mungkin. Tapi aduh, ini kameranya agak-agak tinggi, jadi sayangnya mau sesimpel mungkin juga boleh kayak gitu, atau terserah kalian, itu terserah ya. Atau mungkin kalian mau ininya itu dikebelakangin, ini tuh sebelah aja gitu. Jadi ada
ada ekornya di belakang, kayak gitu. Ini kalian cukup satu jarum pentul saja. Simple aja. Jadi dia itu enak banget dipakainya, enggak ribet kayak gitu karena memang udah ada talinya. Ini itu pemberian dari seseorang ya. Dan seseorang itu tidak mau dipublikasikan namanya. Atau kalian bisa dipakainya itu ke belakang. Dipakainya itu ke belakang gitu. Si talinya itu diikatnya di belakang juga bisa ya. Si talinya itu diikat di belakang. Jadi kalian bisa untuk aku jadi kayak gini guys. Jadi kalian bisa hias atau modifikasi sesuka kalian kayak gitu. Mau bagaimana? Aku jadi begini. Mau bagaimana? Kalian bisa itu sendiri ya. Kayak mbok-mbok. Jadinya kayak mbok-mbok yang mau ke sawah gitu. Jadi kalian bisa atur sebagaimana mungkin kalian mau. Aku mau jadi begini. Kayak gitu. Simple dan cukup ribet. Simple tapi ribet. Kayak gitu pokoknya. Gimana aja deh kalian suka kayak gitu atau mau sesimpel mungkin begini aja gitu. Oke, ini tuh yang kuning ya guys. Aku bikin konten ini agak panjang tuh. Ini tuh yang kuning dan ini yang ungu. Ini yang ungu. Ungunya enggak begitu ungu sih ya. Ini tuh yang ungu. Ungu sesuai kesukaanku. Ungu. Ungu-ungu. Jadi simpel aja. Aku bikin sesimpel mungkin. Kayak gitu. Kalau kalian suka yang ada pita-pita gitu, boleh kalian pakai di depan aja kayak gitu. Kalian mau pakai bagaimana kalian suka. Seperti ini cukup enak dipakainya ya. Jadi enggak ada kan yang licin kayak gitu. Ada yang licin. Oh, ini enggak licin. Jadi simple aja makainya. Kalau kalian gak suka talinya dibeli masukin kayak gitu. Gitu aja. Jadi kalian bisa taruh di sini bros ataupun apa biar gak jatuh-jatuh gitu. Sebenarnya sih bisa banyak model ya. Bisa banyak model. Oke, ini tuh yang ungu. Yang ungu. Ini itu yang warna apa sih? Kayak krem gitu. Krem tapi kayak ada macam-macam kecoklat-coklatan gitu ya. Apa sih namanya? Gitu. Kalian bisa juga model apa gitu yang kalian suka. Jadi ini tuh model aku. Ini caraku. Yang enggak ditaliin, kalian bisa juga ditalikan. Diikat talinya. Itu cukup simpel. Cukup simpel aja. Ini yang enggak aku taliin. Gitu, kalian bisa ininya itu di
jarum pentulin biar nggak jatuh. Gitu. Oke, semuanya udah aku coba. 3 warna dan semuanya sama, modelnya sama, bentuknya sama, dan rasanya juga sama. Bukan rasanya ya, tapi kualitasnya sama, bentuknya sama, modelnya juga sama. Tapi saat mengaplikasikannya, kalian boleh model yang berbeda. Itu hanya sebagian yang aku bisa saja. Aku bisa berbagai macam model ya, tetapi itu cukup buat contoh, sedikit contoh aja. Karena beda orang beda apa namanya, berbeda sukanya beda gitu. Sukanya beda gimana sih? Gimana nih sih ngomongnya? Kesukaan orang itu berbeda-beda. Suka yang simple atau suka yang bikin di model-model yang ribet-ribet kayak gitu. Nah, untuk meneruskan konten yang selanjutnya, saya akan pakai yang kuning kayak gitu. Saya akan pakai yang kuning. Oke, guys, mungkin itu saja yang dapat aku review kali ini. Ini adalah hijab pemberian seseorang yang kemarin aku unboxing kayak gitu ya. Oke, teman-teman, see you di next video. Bye-bye.